Lagi di perjalanan ya, menuju tempat penjarahan. Rombongan sudah di depan. Duh, lumayan guys, teman-teman, sahabat-sahabat, ini jalannya luar biasa nih. Penjarahan Gunung Tilu ya, posisinya ada di wilayah Kecamatan Cimanggu, arah ke Cibadak. Teruk iya, kan lumayan membeli batu kan. Oke, posisinya kita naik atas gunung nih. Capek. Terus lanjut. Halo. Yuk, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Karena kita punya tujuan untuk sehat dan silaturahmi di sini. Mau kemana ini? Mau ziarah. Ziarah. Mau kemana Pak? Mau kemana? Perjuangan kita ke Gunung Tiga. Gunung Tiga. Ya. Mau silaturahmi ya? Silaturahmi. Oke. Dilanjut Pak. Ya, masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Rekan-rekan tetap semangat. Ya. Dari Lampung nih Pak. Dari Lampung. Wow. Jauh banget ya. Itu tuh yang teranyang tuh. Ini yang ini nih yang belakang nih. Waduh. Dari Sulawesi. Dari mana Pak? Sulawesi. Wow, luar biasa. Mau ke Gunung Tiga. Mau ke Gunung Tiga. Ini teman-teman pada jauh-jauh nih sebenarnya. Ada yang dari Lampung, dari Cirebon juga ada ya. Ini dari berbagai wilayah. Di sini kita satukan ya untuk bersilaturahmi. Penduduk sana ya, tempat penyimpanan motor.
di apa namanya pintu gerbang situs penjarahan Gunung Tilu ya. Di sini di belakang saya sudah ada plang, di situ ada situs penjarahan Gunung Tilu. Oke, hampir bentar lagi kita nyampe ke lokasi ya. Ini baru di pintu gerbangnya ya, di sini. Itu teh ukur ya di Gunung Tiga, mudah-mudahan ini udah kecapean ini aki. Amin amin amin. Teman-teman, nah ini lumayan airnya bersih tuh, lihat steril. Ya, steril karena di sini posisinya pegunungan ini. Oke, teman-teman kita nih udah mau pulang nih ya. Kita udah ziarah di apa namanya situs makam Uyut Ukur. Nah, bersama rombongan kita pulang ya. Yang lokasinya di Gunung Tilu, Kecamatan Cimanggu. Masih kawasan Ujung Kulon. Ya. Nantikan video kami selanjutnya di channel Buncelopes. Udah mau hujan ini pulangnya. Sesi ziarah part 3 minggu depan kita akan ke Cimahi lagi. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.